nanti jadi seperti ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan di SDN 052 Cisangatan Kami Berbagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat istimewa ya, ruangan kita tercinta, ruang guru, dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari Pak Hadi Jainal S.Pd. sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Salam serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umat Muslim. Kepada Bapak dan Ibu, mohon bisa maksimalkan kegiatan ini. Insya Allah kegiatan ini sangat memberikan ilmu buat kita sesuai dengan judulnya budaya positif. Insya Allah ini akan memberikan dampak positif juga buat kita semuanya. Untuk selanjutnya kita langsung kepada Pak Hari sebagai narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 7 yang akan memberikan materi mengenai budaya positif itu seperti apa. Kepada Pak Hari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Kenapa saya harus panggil hebat? Karena salah satu profesi di dunia yang paling mulia adalah guru. Jadi Ibu dan Bapak yang saya undang ala kadarnya di sini, saya ucapkan terima kasih. Dan Ibu moderator yang sudah sengaja saya seperti tahu bulat dadakan, benar Bu. Karena tujuan saya di sini untuk diseminasi budaya positif ini sebagai salah satu pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak. Saya itu masih calon Bu. Dengan adanya Ibu dan Bapak guru hadir di sini, ini sudah mencerminkan budaya positif. Boleh tepuk tangan dulu. Kenapa memang budaya positif? Budaya positif itu hal-hal kebajikan atau nilai-nilai mulia yang harus kita pegang. Jadi bukan saatnya guru itu bahwa kita lebih baik. Ternyata siswa yang berada di lingkungan kita juga diperkenalkan budaya positif seperti apa. Jangan terlalu serius ya, karena ternyata ini mau ujian. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena memang kecuali untuk ibu guru yang baru ya, baru diupdate, baru di install, sama bergabung dengan segala kemegahan dan segala dinamikanya. Saya sebagai salah satu calon guru penggerak akan memperkenalkan diri sedikit saja. Hari Zainal S.Pd. Semoga kedepannya akan berubah lagi jadi amin. Semoga saja, dan ibu-ibu yang lain juga mempunyai kesempatan untuk terus belajar dan mengupgrade ya, karena ini sebuah apa ya, harus tetap ditingkatkan skill dan pengetahuannya. Kita masuk saja ibu di budaya positif. Kita akan melihat, saya boleh berdiri ya. Budaya positif ini kita di materi pertama kita punya perubahan paradigma. Sebelumnya kita berada di stimulus dan respon. Kita membayangkan, memikirkan sebuah realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Dan bukan seharusnya ya, kita harus bergeser ke teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kalau yang sudah belajar diferensiasi mungkin ya. Dan ini bisa dibacalah
sebagai materi yang saya tidak bisa jelaskan semuanya. Ada beberapa faktor yang, nah, di sini harus cepat. Saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon, tapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi setiap individu itu memiliki kontrol tersendiri yang harus dimunculkan atau harus dibentuk. Jadi tidak bisa sebenarnya kamu harus ini, kamu harus itu. Secara teori, ini yang berbicara teori konsep. Dan model berpikir menang kalah. Jadi seperti transaksi, namun saya ngerjakan iya, kurang dapat kuping apa. Dan seharusnya mah, seharusnya mah saya juga bawakan bahasa Jermannya. Model berpikirnya menang dan menang. Jadi pihak satunya menang, pihak duanya menang. Jadi bukan berarti saya akan melakukan hal ini, apa feedbacknya, apa rewardnya. Nah itu yang harus bergeser. Stimulus dan respon itu semacam rangsangan, aksi reaksi. Saya akan berbuat baik kalau dapat dan berdampak. Mungkin itu saja yang di perubahan paradigma. Ini ada sedikit curhatan dari Stephen Covey. Saya yakin ini bukan yang memiliki kafe atau bar, meskipun namanya Covey-nya, pecinta kopi. Kalau di kita mah remaja senja ya. Saya juga belum bisa memahami senyum penuh dan seutuhnya tentang bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita kalau mau melakukan kemajuan. Tapi atau namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Berarti kita harus punya planning. Kalau yang namanya kerangka melibatkan berbagai unsur, jadi bukan diri pribadinya saja. Seperti itu ya. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tadi diulas realitas kita itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan dan tidak sama. Setiap individu yang ada di sini, ibu bapak guru yang hebat pasti punya beberapa realita. Berikutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glaser, beliau memaparkan bahwa ilusi, yang namanya ilusi itu kan hal-hal yang ayalan, benar sekali. Jadi si guru itu bisa mengontrol murid, padahal tadi di awal setiap individu itu tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan di sini, nah, kalau skip ke posisi nomor 4, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya lebih, posisinya lebih dewasa. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Sebenarnya secara teori, tadi kita bahas di awal, setiap individu punya kontrol tersendiri. Ya, seperti itu ya. Ibu bisa datang ke sini juga, ada kontrol-kontrol yang memang harus dilakukan. Punya kontrol tersendiri sebenarnya, bukan karena saya sebenarnya, tapi kontrol. Dan itulah adalah makna positif, karena ada kebajikan atau nilai menghargai orang. Bapak Ibu, ketika kita melihat disiplin positif ini, yang muncul itu makna kata disiplin. Yang ada di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin apa? Patuh pada aturan. 2 juta rupiah yang menjawab. Ibu? Oh, hadiahnya ini bisa didapatkan dengan cara transfer dulu atau COD-an. Saya jadi kerasa ayam gagal, aduh ibu gak pernah. Oh, yang gagal mah iya mah tengahnya bahan bakar, aku bakre kemarin mah aku pertalit bensin. Berikutnya, ketika saya setuju, ketika mendengar kata disiplin maka akan ada kepatuhan atau ada kontrol. Kita buktikan survei dari 200 juta pemirsa. Nah, ternyata kalau kita berbicara tentang disiplin positif, tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, cara itu disebutnya disiplin. Ini teori masih yang berbicara. Kita harus simak lagi. Pernah enggak merasa bahwa lamun ada kata disiplin atau ada kata pendisiplinan dimanapun lembaga ataupun mulai dari circle terkecil ya di rumah, nah itu muncullah pelanggaran, makanya ada sanksi dan hukuman.
pasti kan terbicara disiplin. Ah ya komdis mesti disiplin karena melanggar. Yang namanya pelanggaran pasti sebelumnya harus ada peraturan. Yang harus diciptakan yaitu ketika kita harus mendisiplinkan teh harus ada peraturan. Dan kita tuh termindset bahwa disiplin itu pasti hukuman. Lebih jauhnya lagi akan keterikatan dengan ketidaknyamanan. Padahal ibu bapak, disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah apa bisa emang? Kita akan gali nanti di materi berikutnya bu. Karena ini berkaitan satu materi dengan yang lainnya. Pasti bertanya dalam benak bapak dan ibu, emang bisa undak menurut itu di tegas. Tegas kan keras, ya bukan keras tapi tegas. Berbalik lagi dengan disiplinnya itu. Karena memang tadi brand apa ya, mindsetnya itu pasti dengan hukuman. Padahal hukuman itu berlaku ketika hal yang sudah dilakukan. Kita peringatan sekali, tadi saya berbincang sedikit dengan Ibu Rani, ada peringatan 1, 2, 3 dan lain sebagainya, barulah ada hukuman. Baik secara instruksi ataupun disuruh apalah itu berbentuk hukuman. Nah ini yang perlu dicermati juga, disiplin. Setiap orang mendapatkan atau berharap seseorang itu mendapatkan kepatuhan. Misalkan saya dengan siswa, tapi di sisi lain kepatuhan ini akan membuat stigma ketidaknyamanan. Karena tadi si individu anak itu sebenarnya punya kontrol tersendiri. Jadi ketika didisiplinkan, biar kamu teh patuh masuk jam 7. Ada sisi ketidaknyamanan. Si posisi disiplin sekarang yang kita bicarakan itu ada, kalau dikaitkan ada ketidaknyamanan. Faktor yang utama lah. Kalau berbicara murid merdeka itu murid yang seperti apa? Sebenarnya murid merdeka itu murid yang disiplinnya kuat, yang sadar dirinya kuat. Tanpa ada sistem pun, kalau memang dianya sudah yakin dengan disiplin yang dari diri sendirinya sudah kuat, pasti dia akan lebih mudah diarahkan. Karena itu sifatnya motivasinya internal atau intrinsik. Jadi bukan karena dia patuh masuk ke sekolah jam 7 karena si Pak Harimah galak misalkan. Dia akan terbentuk disiplin, tapi sifatnya motivasi eksternal karena ada gurunya. Jadi si bapak itu mau masuk jam 7 kurang pasti disimpan di luar. Sementara kalau anak sudah yakin dengan kesadarannya bahwa saya harus yakin dengan kebajikan atau nilai-nilai baik menghargai waktu, pasti dia datang kan lebih tepat waktu. Terburu rindu dramu-dramu berasuk berasuk. Sementara disiplin diri, kemampuan untuk mengontrol diri atau menguasai diri, bertanggung jawab apa yang dilakukannya atas tindakan atau nilai kebajikan. Pasti kita sering mendengar, oh sih Pak nilai kebajikan, dan saya searching juga ada 17 yang saya dapatkan tapi tidak ditulis semuanya. Dan ibu bapak kalau mendengar kata kebajikan apa yang terlintas? Nilai kebajikan, nilai mulia, apa saja? Bijaksana. Yang sebelah kiri, ulang urutan. Baik hati. Toleransi. Dua juta lagi diambil di potong pajak bu ya. Nilai kebajikan ini bu. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, karena kita teh individu teh terlahir teh baik bu. Yang merubah kita jadi tidak baik mah bisa jadi faktor lingkungan. Betul bu, setuju? Kita terlahir terbaik dari proses yang baik, ya Pak Fauzi, ya, proses yang baik ya. Nah, nilai kebajikan anak Indonesia adalah, saya setuju dengan yang sekarang digaungkan Merdeka Belajar dan blablabla profil pelajar. Apa saja sih yang termasuk nilai-nilai kebajikan? Nah ini ibu bapak, ada keadilan, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, kejujuran, integritas, menghormati, rasional, percaya diri. Dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan yang belum tersebutkan, kira-kira apa? Sopan santun, kasih sayang, sebenarnya masih banyak ya, karena universe.
sifatnya universe, dan kebajikan itu akan lahir dari sebuah istilah sebuah interaksi. Seperti apa kita memberikan sebuah motivasi terus mengajarkan, apalagi kita dengan profesi guru, interaksinya sejauh apa, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, datang sesuai administrasi pulang bebas. Dan ternyata guru zaman sekarang tidak seperti itu, karena memang banyak yang harus digali dan dikerjakan, Bu, ya, banyak aplikasinya. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Menurut teori motivasi Dain Gosen, ulang Gosen, kalau Gosen temannya Gojek, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi. Ibu berangkat ke sekolah ada, mungkin ada dalam 3 motivasi seperti ini. 1, kalau kita datang ke sekolah lebih tepat atau tidak terlambat lah, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar gak? Kasian tuh bapak atasan atas malu sama yang lain. Nah ini kita udah ada dalam kita, motivasi kita ada karena lebih awal. Yang kedua, motivasi setiap orang itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Setuju? Ah, biar saya nggak puji, saya dapat iPhone atau apa, ya sah-sah saja, karena itu motivasi secara teorinya seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Nah, ini kembali lagi, sadar diri, menghargai diri itu sebenarnya sudah ada dari motivasinya, makanya disebut motivasi intrinsik. Kenapa anak mengerjakan PR? Kalau motivasinya tidak terbangun, kalau tidak ada, ya mau kerja. Tapi kalau kuat, mungkin dia muncul di posisi ketiga, menjadi mereka yang inginkan, jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar, pandai. Itu sudah jadi motivasi, sifatnya intrinsik atau dari dalam. Itu akan lebih bermakna dibanding motivasi eksternal yang tadi, gara-gara aku sibuk, sok dicarikan, sok disimpan di luar kelas. Itu bisa saja kan, feedback atau dampak dari anak tidak melakukan instruksi. Nah, berikutnya kebutuhan dasar. Saya pernah berbicara kepada Ibu Dwi atau Bu Mina, ya, bahwa anak itu punya kebutuhan dasar, loh, Ibu. Kebutuhan dasar menurut Dr. William Glaser dalam choice teorinya. Nah, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan, Bu. Mau positif, mau negatif, budak sosorotan, budak keringan, nakolan, tapi ada tujuannya secara teori. Murid memiliki kebutuhan dasar. Nah, sangat cocok ya kita pelajari lebih dalam, ya. Semangat ini, semangat. Semangat dulu, kita. Semakin tegang, ya. Semangat apa tuh? Unta sautin, nyokotan. Di konsep, karena apa? Dan oleh William Glaser itu kebutuhannya harus terpenuhi. Yang berikutnya, kebutuhan cinta. Mungkin memperhatikan gigi dua anak, kan? Sekian kilo kelas, kilo puluh anak, pindah di kelas yuk. Semua perhatian, tapi ya itu sesuai porsi, dan kita akan belajar ke arah sana, ya. Ketemu anaknya, saya jamu, saya bisa naik karena jamu, saya tentara kela karena pakar, saya bisa najo, naik karena meja, di jogedan. Ya memang kebutuhan yang belum tercapai. Makanya guru hukum apa dari udah kebebasan, bebasnya udah pengen, bukan berarti di luar kelas lebih turun, tapi memang ada pemenuhan kebutuhan. Jadi saya contohkan sosorotan Raja Ilham, ini kesenangan di sisi lain, meskipun gurunya tahu, Bu, bahwa itu tidak boleh dilakukan, padahal kita itu sudah semua yang Anda inginkan bisa dan belum tentu jadi wali nikah. Jadi saya semoga kebutuhan kita terpenuhi, karena kebutuhan ini bukan hanya untuk peserta didik, buat kita juga juga sama, kita juga bertahan hidup, perlu kasih sayang dan perhatian. Betul? Kasih tepuk tangan, oh ya, betul. Nah, berikutnya Dr. William Glaser ini menyebutkan seperti semacam album foto, ternyata si dunia berkualitas ini storage, ya, kapasitasnya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Ya namanya juga pikiran, kan? Mulias dan gas, ya. Tapi mau uniknya ini, kenapa disebut unik? Dunia berkualitas ini unik dan personal sifatnya. Dunia berkualitas saya dengan Ibu Negeri pasti berbeda.
dengan Ibu Dwi pasti berbeda. Makanya hal-hal yang bermakna dan signifikan ini saya mah iya pasti jarang curhat kan. Abi mah kayak kamu kah 18 tahun. Jadi wakase. Atau dan yang lain sebagainya itu unik dan personal ya sifatnya. Jadi hanya dia saja yang tahu. Terkecuali dia curhat Abi mah iya dengan kualitasnya kayak orang Padang, nah biar nasi Padangnya di situ. Di sini Bu. Iya. Semacam album foto. Tapi terbatas. Setuju. Bunia berkualitas, Bapak dan Ibu di sini yakin nggak ketika mengawali hubungan dengan si Ahem, doinya? Bunia berkualitas bukan? Iya, betul. Suka senyum sendiri nggak? Iya, betul. Ah, siap. Hei, yang pasti punya kan? Nah, Bu, itu kan dunia berkualitas. Ibu senang tuh berada di kenyamanan seperti itu? Oh, senang banget. Senang ya? Benar nih. Mana? Indah-indah. Dan, nih, yang perlu saya informasikan. Dan ternyata kabar kurang sedapnya, Ibu dan Bapak meskipun dunia berkualitas nyaman dan menyenangkan, Ibu tidak bisa berdiam diri itu. Yes? Ya, betul. Betul? Karena kita berada di dunia realita dengan segala aspek dinamika kehidupan. Wah, betul, liku-liku. Dan semuanya sebenarnya punya dunia berkualitas. Dan apakah akan membayangkan saja? Ibu ada. Tisu di dalam tangan. Oke ya, setuju ya. Kita tidak bisa hidup di dalam dunia berkualitas karena itu imajinnya. Hanya terserap. Semoga kedepannya kita akan berkualitas itu saja. Next, kita akan masuk ke posisi kontrol restitusi. Pak restitusi itu nama. Kita curahkan hati ibu hukul atau. Eh, tuhnya setuju bisa. Itu budaya positif bisa. Karena berdua ya. Pertama posisi penghukum. Termasuk saya masih. Kenapa? Anak karena terlambat lari 20 saya gara-gara gabung secara live. Jangan lupa subscribe dan terima kasih yang sudah follow. Kita berikan komen atau video ya. Boleh, nanti boleh testimoni ibu dan bapak. Dan saya harus akhiri dulu ya. Nomor saya masih aktif yang sana. Dan saya menggunakan Slidego. Slidego ini ya cukup bagus mungkin yang pernah memakai. Kenapa harus ditulis? Saya harus berterima kasih. Tadinya saya nyaplok sendiri tidak punya etika. Ya. Terima kasih dan pulpen ini bukan punya saya dan ini memang dari template-nya. Saya tidak akan berpantun. Saya kembalikan lagi ke Ibu Novina sebagai moderator. Hatur nuhun sekali lagi. Sukses selalu. 052 jaya terus di udara negara dan di laut negara dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih. Di sela-sela aktivitas dan kesibukan kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang padat ya. Pertama surprise kalau buat saya, memang ini kejutan. Tidak tahu akan ada ini. Ada sedikit itu dong. Hanya saya melihat desiminasi yang disampaikan Pak hari ini, alhamdulillah buat saya pribadi ini sangat-sangat memberikan ilmu ya Pak hari. Mudah-mudahan buat Bapak dan Ibu semuanya juga begitu ya. Betul tidak Bapak dan Ibu semuanya? Iya. Semoga apa yang disampaikan ini bukan hanya sekedar kata dengar ya Pak hari, didengar, simpan, tidak dilakukan. Itu berarti buat saya pribadi juga insya Allah saya akan lakukan. Karena tadi kata Pak hari bilang anak itu berada di apa ya tadi fase kesenangan dia, kenyamanan. Karena saya punya anak yang sama dengan yang dipegang Pak Ari, liurnya sama Pak Ari dengan satu anak itu ya. Mudah-mudahan saya bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari mengenai budaya positif. Mudah-mudahan itu kita bisa manfaatkan. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ari ada sesi tanya jawab atau langsung ditutup. Kalau dari pemateri mah ditutup, tapi kalau ada yang mau penasaran, ya. Boleh 1-2 orang boleh. Iya, mungkin asli apa yang disampaikan ya, Pak Hadi ya. tidak boleh. Lengkap jika tidak ada apa ya timbal balik dari Ibu dan Bapak semuanya. Mau pertanyaan, mau respon, harapan, tanggapan, ataupun komen dari Ibu Dwi calon guru penggerak selanjutnya. Alhamdulillah saya juga sedikit
petani ataupun budui itu butuh proses dan perjuangan. Saya nggak sampai di posisi budui juga, apalagi di posisi petani. Insya Allah dengan kegiatan ini akan memberikan saya pemikiran lagi ya Pak Ari. Bukan meninggalkan, tapi mencoba lagi. Mungkin itu ya. Insya Allah dengan rutinitas dan segala hal, meskipun ini bukan target utama Pak Hari buat saya pribadi, tapi dengan Pak Hari ada di sini, wow gitu ya. Insya Allah saya juga, bukan hanya saya, rekan-rekan yang lain, semuanya. Ya, boleh juga Bu menikmati Pak Hari bisa dirawat. Ya. Pak Hari mungkin kita agak sedikit lebih dari kesepakatannya, tapi mudah-mudahan kita ada manfaatnya buat kita semuanya. Ibu dan Bapak, selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab ataupun apapun di dua orang guru Pak Hari. Ya. Mangga, siapa yang ingin memberikan tanggapan, respon, pertanyaan ataupun apapun? Mangga sebagai respon dari tampilan Pak Hari, karena kelas saya 3 kelas. Pak Alek kebetulan tadi istrinya sudah merasakan debayinya keluar. Ya, baiklah, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Hari sebagai calon guru penggerak tahun 2007 ya, angkatan 7. Sebagai salah satu calon dari 052, yang keduanya adalah Ibu Dewi. Saya hanya memberikan komentar aja, jempol bagus ya untuk Pak Hari. Semoga tugas-tugas yang dilaksanakan Pak Hari ini akan membuahkan hasil yang baik, penilaian yang terbaik dari atas ya, sehingga Pak Hari berhasil dan sukses sekarang calon nanti menjadi guru penggerak dari 052 untuk memajukan SD 052. Kami dari tim kurikulum dan rekan-rekan 052 mendukung Pak Hari berikutnya, Ibu Dewi berikutnya, Neng Pina berikutnya, yang lain ya, para junior-junior ini agar maju terus untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDN 052 yang kita cintai ini. Oke, 052 juara, yes. Terima kasih, segitu saja komentar dari saya untuk Pak Hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lis yang sudah memberikan tanggapan motivasi. Insya Allah jadi penyemangat buat Pak Hari. Sebelum dilanjut ke Pak Hari, kita buka satu lagi. Siapa yang ingin bertanya? Oh iya, Pak Hari. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk berbicara di sini. Saya merasa mendukung sekali dengan adanya budaya positif guru penggerak, karena mudah-mudahan para guru di sini khususnya ya nak ya. Para guru di sini khususnya bisa melaksanakan apa yang telah tadi diutarakan oleh Pak Hari, terutama tentang kebijakan di dalam menangani anak-anak, terutama anak-anak yang mempunyai masalah seperti bertengkar ya. Karena kita tahu anak-anak sekarang beda dengan anak-anak zaman dulu, karena dunia sekarang beda dengan dunia dulu. Kalau dunia sekarang dipengaruhi oleh zamannya sekarang dulu. Jadi mungkin kita di dalam melaksanakan hal-hal seperti ini, mungkin ada usaha-usaha baik di dalam tata krama dalam berbicara untuk mendamaikan anak itu memang sangat susah, apalagi anak-anak yang kelas tinggi suka ancaman sama di belakang kan. Nah,
Nah itu yang harus perlu kita perhatikan untuk anak-anak kelas 6. Saya sering mendengar ada ini, ada itu, sudah diberi kebijakan, kebajikan oleh gurunya, tapi tetap masih ada yang belum meyakinkan dirinya bahwa dirinya itu merasa salah. Ya. Itu mudah-mudahan kita semua sebagai muslim bisa melaksanakan ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan ya. Mangga kepada Pak Ali untuk memberikan lagi tanggapan dari Ibu atau mengucapkan apapun. Dua atau ada teman lagi? Dua aja. Oh. Untuk materi paham berarti ya Ibu dan Bapak. Paham agak saking ku paham nanti kita lagi ke Bapak. Ya pokoknya bisa ya Pak Ali setelah ini siapapun yang akan bertanya tahui apapun itu mengenai budaya positif atau minta slide-nya bisa berbagi Pak, karena tadi beberapa yang sudah Bapak sampaikan bukan hanya untuk Ibu dan Bapak semua, untuk saya pribadi saya sangat perlu dan ingin memiliki gitu ya, supaya kita bukan hanya sekedar tahu, karena kan kalau udah keluar kadang suka jadi kabur gitu Pak Ari ya. Ya maka kepada Pak Ari untuk memberikan tanggapan dari ataupun apa ya, membalik lagi ya dari apa yang saya berikan dari Bu Is dan Bu Ini. Atur nuhun tanggapan respon positif, dan ini saya yakin Ibu Wakasekjen Guru dan Ibu Dini ya, yang saya hormati, ini merupakan pencerminan budaya positif ternyata ya, memang harus lahir dari kita juga sebagai gurunya, karena untuk menciptakan budaya positif saya tekankan kembali saya tidak bisa sendirian bergerak. Dan ini saatnya kita harus menciptakan budaya positif. Apapun materi yang telah saya paparkan, ada yang kurang jelas dan lain sebagainya, kita bisa sharing di luar. Dan tentunya saya berharap 052 ini akan bergerak juga secara program, secara dimensi-dimensi lain, Bu. Tidak hanya saja, tidak saya saja yang berdiri di sini, Bu. Saya berharap Ibu yang lain punya kesempatan di materi yang lain, kurikulum merdeka dan sebagainya, saya berharap. Karena ini saatnya kita untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan menciptakan sebuah relasi. Karena kalau sudah ada relasi ini, biasanya ada kontribusi, Bu. Itu yang saya harapkan. Saya tidak bisa sendiri juga melahap satu meter ini. Saya harus berbagi, dan ini saatnya saya diseminasi. Hatur nuhun, terima kasih, sukses terus. Saya ucapkan untuk guru yang tetap berjuang dalam profesi mulia ini. Kita harus sadar profesi ini profesi yang sangat mulia, Bu. Jadi kita harus benar-benar tergerak bahwa menciptakan generasi itu memang tidak seperti, saya setuju dengan Bu Dini, tidak seperti muridnya dulu. Abad 21 peserta didik dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, kita dituntut harus bergerak, harus berinovasi. Siap ke arah sana, mari kita bergerak, mari kita berkolaborasi. Kekuatan 052 saya yakin banyak potensi. Kuncinya komunikasi, kolaborasi. Hatur nuhun untuk semuanya. Yang pasti mah saya berharap, saya bermimpi dunia berkualitas saya 052 memiliki kualitas dan juga kepermukaan. Siap ya? Hatur nuhun, tetap jaya di darat, di laut, dan di udara.
hal ataupun hal-hal positif yang akan kita wujudkan di lokasi ini. Siap ya? Kalau sudah siap, kita akan segera membagikan. Pak Guru, sebelum membagikan ini kartu ya, yang nantinya kalian akan menuliskan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang akan dibentuk atau di ini ya, dibutuhkan di kelas 5A. Mantap. Tertib, membuang sampah pada tempatnya. Bagusnya, akan segera kita sepakati ya.
hasil dari keinginan kalian yang sudah ditulis, kita sepakati untuk kita laksanakan. Ini harus menjadi sebuah acuan kita untuk terus berbuat baik. Paham ya? Kita akan kelompokkan mana saja yang akan kita pisahkan sesuai dengan harapannya. Tertib ya. Nah, kalian sudah menempelkan dari nilai-nilai kebajikan. Kita akan sepakati karena di sini muncul beberapa tulisan yang hampir sama. Nih, ada teman kalian yang menulis tertib. Sepakat ya? Ketertiban itu berarti menjaga lingkungan sekolah. Dan sekolah supaya apa? Bersih. Tenang. Terus? Berikutnya yang tidak kalah penting, menghormati. Menghormati siapa yang harus dihormati? Guru. Orang yang lebih tua. Yang lebih tua, orang tua, kakak kelas dan lain sebagainya. Berarti kalian sudah bisa mempraktikkan keyakinan bahwa saya harus menghormati saya, dan saya juga harus menghormati teman, guru, kepala sekolah, dan semuanya yang wajib kita hormati. Sepakat? Terakhir nih, untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih, kalian sudah menuliskan ada yang menjaga kelasnya biar indah, bagus. Nah, berarti ini kita sepakat untuk kebersihan diri juga ya. Yang jawab ya, kebersihan diri, kelas, dan lingkungan. Ada tiga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau sudah sepakat, kita kasih aplaus dulu. Nah, setelah kalian menuliskan tentang nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan keyakinan kelas yang akan kita sepakati, dan kita sudah bisa memilah dan memilih klasifikasikannya. Yang muncul di sini apa? Disiplin, karena keinginan kalian di sini sudah bisa kita simpulkan keyakinan kelas yang akan dibentuk atau diwujudkan yaitu tertib dan disiplin. Yang kedua, saling menyayangi terhadap teman dan menghormati pada guru dan kakak kelas ataupun orang yang lain. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas yang akan diwujudkan Tuhan. Jadi dengan tiga keyakinan kelas ini dan hasil dari curah pendapat itu kalian kan sudah menyampaikan ini ya, setiap individu peserta sudah mengeluarkan inginnya seperti apa, dan kita sepakat untuk melaksanakannya. Sepakat? Inilah keyakinan kelas 5A, tertib atau disiplin, menghormati dan kebersihan. Boleh kasih. Kalian harus bisa melaksanakannya, saling mengontrol diri. Untuk apa? Untuk kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan kepentingan yang positif untuk kita semua. Akhirnya Pak Guru ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan jadilah generasi yang aktif, produktif, dan melakukan hal baik atau positif. Salam untuk orang tua di rumah, tetap sehat, tetap semangat. Pak Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah kelas 5A. Kelas 5A ini cukup unik ya, cukup energik dan punya komunikasi koordinasi yang sangat bagus sekali. Thank you kelas 5A, Gaske. Pasti bisa. Bisa. Kupas, yeah.
Ayo kamu masuk. Kagil, kamu saat ini terlihat sangat marah sekali. Gimana Pak? Tadi saat main bola Jikrit curang menangkap kaki saya. Langsung saya tarik bajunya sampai lepas kancingnya. Kamu tuh Gil yang curang, yang namanya main bola mah wajar ketendang. Membuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan untuk mempertahankan harga diri, itu yang sangat penting. Tuh kan gara-gara kamu baju saya kancingnya pada lepas ini, gimana nih? Tapi kan gara-gara kamu awalnya nang kaki saya. Tenang, tenang. Di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi Bapak mengajak untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, Pak. Ragil, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan terhadap Zikril? Ya, Pak. Zikril, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pokoknya saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini, Pak. Ragil, apa yang bisa kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang lepas di bajunya Jikril? Wah, tidak tahu, Pak. Saya lem kembali mungkin ya, Pak. Kalau dilem, kayaknya tidak akan kuat, akan cepat lepas. Bagaimana kalau dijahit? Kamu bersedia untuk menjahit? Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Pak? Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Yang mengajari saya menjahit siapa, Pak? Bu Nung. Kalian tahu Bu Nung? Bu Nung adalah wali kelas 6E. Beliau bisa menjahit. Nanti Pak Guru akan bilang untuk bisa mengajari kamu lagi untuk menjahit. Siapa? Kalian mau jadi orang seperti apa? Saya menyesal, Pak. Saya akan berubah lebih baik lagi dan meminta maaf kepada Jikril. Sama, saya juga ingin jadi orang yang bisa menahan emosi, apalagi saat main bola. Maafkan saya juga ya, Ragil. Saya yakin kalian adalah orang-orang baik yang bisa menjaga dan menghargai diri sendiri ataupun menghormati orang lain. Perkara bermain sepak bola yang namanya juga permainan. Ya, baiklah. Mari kita ciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib untuk di lingkungan sekolah kita ini. Kalian sanggup? Kalian bisa? Baiklah. Kalian boleh meninggalkan ruangan pagi. Bayangkan kalau sekolah itu kita timbun, berakan sampah di mana-mana, kemungkinan selain penyakit juga hadir, mata kita tidak dimanjakan, otomatis pemikiran pun akan tumbuh, mumet, dan menyerap ilmu pun akan susah. Jadi sangat berterima kasih kepada Hari, salah satu mata kegiatannya sangat mendasar kebutuhan, yaitu kebutuhan tentang hidup. Ini selain untuk perkembangan juga lebih baik kita kelompok siap agar kita menyampaikan tugas pelajarannya bagus, karena pelajarannya itu
lebih Islam itu sangat memperhatikan kebersihan, bahwa Allah sangat kepada kebersihan. Mari kita sama-sama untuk kerjasama dan sama-sama kerja mengeksplor ini program, sehingga anak kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan. Siap. Terima kasih Pak Adi. Pasti bisa. Mohon Pak Adi. Terus. Dipotong ya Pak Adi. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dedi Firdaus, pengajar praktik calon guru penggerak Hari Zainal di SD 052 Cisaranten Wetan Gede Bage Kota Bandung ini. Menyikapi rencana program aksi nyata beliau, yaitu programku pasti bisa kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat, dan asri. Setelah saya mempelajari, ini merupakan program yang sangat hebat, handal, dan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Maka dari itu, semangat Pak Hari untuk semua ini, laksanakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan semua komunitas bisa berjalan dan mendukung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radhi Nur Alam dari kelas 5A. Setelah membuat keyakinan kelas dan kami bermusyawarah, semoga kami bisa melaksanakan keyakinan kelas itu untuk kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Puspitasari. Saya dari kelas 5A. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa tenang dan damai. Adanya keyakinan menghormati, menghargai kebersihannya dan tertib. Untuk 5A semakin kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Megasari dari 052 Cisaranten Wetan Gede Bage. Aplos, salut, hebat, semangat untuk Pak Hari yang sudah melaksanakan desiminasi budaya positif bagi kami guru-guru di 052 Cisaranten Wetan Gede Bage. Di sini kami dapatkan ilmu banyak dari Pak Hari. Kita mendapatkan wawasan baru dan mendapatkan inspirasi atas apa yang disampaikan Pak Hari. Di sini kita diajak untuk berperilaku positif tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga pada siswa, peserta didik kita, kepada rekan kerja kita, juga pada atasan kita. Di sini kita diajak untuk mau membuka pikiran untuk lebih luas, membuka wawasan kita, menerima apapun yang dimiliki orang lain, baik itu kelebihan dan kekurangan, serta mau menerima untuk bisa berkolaborasi demi kemajuan sekolah. Setiap pribadi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi untuk kekurangannya bukan berarti kita harus menjudge, sedangkan kelebihannya kita kolaborasikan untuk bisa memajukan 052. Hebat Pak Hari, lanjutkan, terus berikan gebrakan, terus memberikan inovasi, inspirasi, kreatif yang bisa membangun buat SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage. Terima kasih. Semangat Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Meliasari. Saya mengajar di SDN 052 Cisaranten Wetan Gede Bage. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari yang telah sharing berbagi informasi mengenai budaya positif. Dan alhamdulillah yang saya rasakan dari pemaparan yang Bapak jelaskan, ada hal baru dan yang harus diingatkan kembali, khususnya bagi saya pribadi dalam penerapan bagaimana budaya positif dilakukan di sekolah, baik itu secara terhadap diri maupun nanti penerapan terhadap siswa, di mana Bapak menjelaskan tidak hanya langsung terhadap budaya positifnya, tetapi membahas dulu tentang kebutuhan dasar ya. Bagaimana kebutuhan dasar itu, diantaranya ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan terhadap cinta kasih dan sayang,
kebutuhan terhadap penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari hal itu, kita dapat mengaplikasikan budaya positif di lingkungan sekolah khususnya, terutama terhadap diri saya pribadi. Dalam hal ini, saya pun masih belajar untuk disiplin tepat waktu, baik itu dalam hal berangkat sekolah ataupun dalam hal-hal lainnya terhadap tugas-tugas sebagai seorang pendidik dan pengajar. Hal yang lebih pentingnya lagi, terutama dalam penerapan terhadap siswa, terutama guru sebagai contoh dalam penerapan budaya positif ini. Terima kasih Pak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Zainal sebagai calon guru penggerak di Angkatan ke-7 Kota Bandung. Saat ini saya sudah menyelesaikan modul 1 dan sedang melakukan aksi nyata budaya positif. Adapun beberapa rencana tindak lanjut ke depannya, saya akan mencoba selalu membuka komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan rekan guru dan menciptakan pembiasan baik, praktek baik, seperti menjaga kebersihan lingkungan ya, seperti programnya nanti semoga bisa diaplikasikan, yaitu Kupasti Bisa, kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat, dan asri. Dan beberapa budaya positif lainnya akan dicoba untuk diaplikasikan, seperti restitusi ya. Dan saya berusaha menjadi kontrol yang terbaik ya di 5 kontrol sebagai posisi sebagai pendidik. Itu saja mungkin rencana tindak lanjutnya, semoga ada perubahan lebih baik dan signifikan. Akhirnya saya harus pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah.